Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Di kesempatan kali ini saya akan buat tutorial lagi, teman-teman, cara setek batang jambu air, teman-teman. Ini dari jambu air jenis mutiara hitam, sudah saya potong-potong seperti ini batangnya. Kira-kira 20 sampai 25 cm. 2 sampai 3 ruas, rata-rata 2 ruas saya buat steknya. Ini nanti akan kita lakukan stek batang dengan media seperti ini. Ini tanah campur arang sekam yang sudah kita basahkan, kita siram, dan kita gunakan perangsang akar alami, ya, ini bawang merah saja, teman-teman, cukup bawang merah saja. Ini akan kita lakukan stek batang. Pertama kita rapikan dulu, teman-teman, bekas gergaji potongan bagian bawah yang akan tumbuhnya akar. Kita rapikan seperti ini karena di sini nanti akan tumbuhnya akar. Oke, sudah bisa kita tambahkan seperti ini sayatan biar untuk memperbanyak pertumbuhan akar dari sini, tidak hanya dari bawah, jadi dari sini juga bisa keluar akar. Ini bawang merah kita gosokkan di area akan tumbuhnya akar. Oke, seperti ini. Kita biarkan meresap, teman-teman. Dan yang ini juga akan kita buat seperti itu, teman-teman. Akan kita skip saja videonya untuk mempersingkat waktu, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini semua sudah kita oleskan dengan perangsang akar bawang merah. Tinggal kita tancap-tancapkan seperti ini, kita lubangin dulu, ya, teman-teman, biar mudah. Nih, tinggal kita tancapkan seperti ini. Dan kita padatkan. Dan kita lakukan penyungkupan. Oke, kita geser dulu ini. Kita lakukan penyungkupan dengan plastik transparan. Ini saya gunakan plastik bekas, teman-teman. Kita manfaatkan barang bekas bungkus baju ini, kita manfaatkan saja. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan plastik apa saja, kalau bisa yang besarnya yang pas, jadi tidak terlalu besar seperti ini kalau ada plastiknya, teman-teman. Tinggal kita tali karet di bagian bawah seperti ini. Nanti tinggal kita taruh di ini, saya taruh di bawah pohonan, teman-teman, jadi terlindung dari sinar matahari langsung. Kita taruh di bawah pohonan seperti ini. Ini semua nanti akan kita lakukan pembungkusan seperti itu. Dan setelah keluar, biasanya 2 minggu sudah keluar tunas, teman-teman. Sudah keluar tunas seperti ini, setelah 2 minggu sudah bisa kita buka di minggu ketiga. Setelah keluar daun seperti ini, kita buka. Usahakan masih terlindung dari matahari yang terik, ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Setelah 2 hari bisa kita, setelah 2 minggu, 3 minggu keluar daun, kita buka seperti ini. Dan ini lagi contohnya yang sudah kita buka dari sungkupnya. Dan ini yang sudah subur. Ini sudah saatnya pemindahan ke media tanam. Ini sudah subur sekali, ini sudah kokoh akarnya. Dan ini yang saya stek batang lebih besar. Ini 2 batang besar dalam 1 botol. Ini botolnya nyampe pecah, teman-teman. Sudah tidak mampu menampung akarnya. Ini juga sudah saatnya pemindahan media. Jadi seperti itu, teman-teman, prosesnya. Proses stek
batang jambu air. Prosesnya seperti itu. Dari penyiapan batang, penyungkupan, dan sampai seperti ini. Nanti tinggal pembesaran di polybag yang lebih besar. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa dukungannya untuk channel Adama HPK, like dan subscribe-nya. Dan di-share biar bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.